الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yutabaru lan ora den ilang-ilang apa anisa punisop fiha ing dalem tijarah zakat tijarah illa apa illa akhirul khawli angin ing dalem akhirat tahun pamata balagotku mongko nalikane tumeka apa tijarah ing nisab akhirahu ing dalem akhir qaul wajibat mongko wajib apa zakat zakat wa illa namun ora balagotku wajib wa inistaraha senajan tuku sapa man ing tijarah bini sobin kelawan sa'ni sob waba'ahu lan adol sopaman ing bondo ing mal bada takwimi ing dalem sa'lese ngeregani biaksaro klanwe akeh minhu ketimbang nisob li'annal khaw li'anna akhirul khawli klono sakta menakhir tahun iku waktu tul wujubi waktune wajib. Jadi ya zakat tijarah ini nisope gawe modal utamane ya ta. Nah, pembelian pertama nggae emas yo emas, perak yo perak, lek gak ngerti utawa nang paling umum iku apa ya. Yang paling umum ternyata emas gitu ya. Nah, akhirnya nisab itu dihitung ketika akhir tahun. Paham akhir tahun ya? Tahunnya tahun Hijriah ya, nah. Jutau kan tahun Komariah. Namanya mengiki bulan-bulan besar, kemudian mulai bulan besar. Berarti tahun ngarep sak apa itu sak durung bulan besar. Ya. Sebelum masuk bulan besar itu akhir akhir tahun. Yo. Berarti masuk bulan besar itu setahun. Dan setiap akhir tahun ini dihitung terakhir itu tahun. Bagaimana dino besar tanggal si jiwi mulai berarti terakhir hari satu bulan besar ya kok. Satu bulan besar masuk. Selaw, iya ada selaw. Dul Qodah itu lah ya. Dul Qodah, Dul Hijjah. Hari terakhir dihitung. Iya ada. Akhir tahun kan hari terakhir itu. Terakhir dihitung sampai saat nisab pada hari terakhir itu berarti wajib zakat. Pas hari terakhir orang sampai saat nisab berarti orang wajib zakat meskipun modalnya pertama biar belonjone itu saat nisab punjul didol tak tinggi tangan dewi bapaknya didol rokok rapai diroka rokok malah badi malah jeblok dal mulsa ora payu-payu malah tinggi paketan ke YouTube-an dilebar. Bismillahirrahmanirrahim. Gak wajib zakat. Wala yajibu lan ora wajib ya ing dalem tijarah. Apa ikhraju qadri zakati ngetokake kira-kira zakat. Wa wa utawi qadri zakat iku rubul usuril qimati
seperapate sepersepuluh hati, seperapate sepersepuluh Aji Kerto. Berarti 2,5% ini rego ini barang. Ila bisarti niyati tijak roh angin kelan syarat niat dagang muktaronatan halih den barengake ditamaluki kelawan aweh milik. Aweh milik berarti ngadol kan aweh milik. Dimuawadatin kelawan ijolan mahdotin kang murni kabaiin koyo bayi jual beli wa ijarotin lan nyewa ake wa min hulan iku setengah sangking tamaluk ayas tak jiro yento amprih nyewa sopoman almanafi'a ing biro-biro kemanfaatan almanafi'a ing biro-biro kemanfaatan kasafinatin koyo perahu wa baitin lan omah liwa ajiroha supaya nyewa ake sopoman ing memang safinah karo baitin dikos diribhi kelawan nejo badi awa yaw toriyane kos diribhi kaiwa didamin kaya ijole dam wa mahrin lan mahar wa khuluin lan khuluk khuluk itu tebusane wong wedok jaluk cerai tapi dengan cara bayar khuluk wa nawa nawa kang niat sepoman biha kelawan iwak wadidin hati jarota yang dagang dikilap ya kelawan bedani tijaroh tijaroh bihoiriha kelawan liyane bihoiriha ya lucu ini nampak aduh Mu'awadotin Mahdin Tamaluk Mu'awadotin Mahdin Kairisim kaya waris wa ibatin lan ibah awe bila sawabin kelantan poganjaran wa ifa wa ikolatin lan ngurungake wa rodin lan balikake biaibin kelawan sebab sebab celo lingurudin krono bondo lingurudin kin yatin krono bondo simpenani wong wakoso dalan nejo sopo man bihi kelawan worotil kinyah hati jaro taing tu jaro tapi sakti Allah yang apa sarti alayanak do kelawan syarat yento ora dadi welonjo lonjo iki mas perak apa maluha bondo dijaroh nakison kali kurang anin iso pisang kita anisop binak dihi kelawan welonjone mal bondo sana al khauli ing dalam tengah-tengah tau wa illa lalamun ora ora alla ya naddo ya kan staro kalian to tuku sapa man marodon ing bondo bidahakin kelawan emas fata aku mongko adol sapa man ing arab asna al khauli ing dalam tengah-tengah tau bis sabata asyara kelawan rego pitulas apane miskolan miskoli ing koto amung kepedot apa al khawlu taun fa inistara mongko lamun tuku sapa lamun tuku sapa man di kelawan sana di kelawan saman saman rego sepayu mong akhira ah apa kene fa inistara mongko lamun tuku di kelawan saman sapa akor wong liya biniati ya kelan niati jaroh ing koto ing akoda mengkoda di apa kaulu akhir akor
apa khauluhu taune akhor wong ya min finaili wa la yaksuda lan ento ora nejo sapa mlambi lan mal kulius kapen mal obatihi utawa sebagian mal al kinyata ing kinyan umat bondo simpenan walau muharraman senajan den halmaki wa ila lalamun ora Allah yang sudah in koto among ko pedot apa khauluma tauni perkoro nawaha kang niat sapa man ing kinyah fi ing dalamnya ini ya bondo dagangan mana ya iku ora oleh zakate iku pokoknya syukur ngetokne seperapate eko seperapate 2,5% ini harga kita gini setahun itu direga-rega dagangan itu untuk duit mbak mana 100 juta tapi syukur ditokne seprak 2,5% itu piye ngetokne kuwi kudu bondo iku pancen niat diniati dah dagang. Contohnya dia niati dagang, niati dagang itu dia niku bondo itu diolah, ya, diolah maksudnya kaya didol, disewa nih tujuannya ben oleh ijol oleh badi. Jadi barang sing tinggi dagangan itu pancen diniati di dijual belikan atau disewa nih. Berarti persewaan barang itu termasuk ya jual beli. Jual beli manfaatan. Contohnya kayak ngono nyewa omah, nyewa perahu, ya, tujuannya boleh bah badi, ya, kos-kosan barang. Ya. Tuh iki sing diitung ngapane kos-kosan, ora usah regane omah ya. Regane iki sing diitung ngapane kos-kosan, ora usah regane omah ya. Regane perahu nih. Ya ini bentahun zakat itu ini sendidol kan kemanfaatannya orang barangnya tujuannya boleh badi ya, biar jadi semua benda yang diniati kan kita dagang kuingkut ditutup. Biar ini sampai kelingan aku. Umpamanya tuku motor ini tinggi niat nyambut gawe apa itu dagang. Tinggi angkut-angkut, tinggi pancen niat tuku motor itu gini. Ini motor itu ya diaji kerto. Timbangnya lemari. Saya kelingan biar yang pondok pernah dia ini cara ngitung pondok zakat di jarak. Jadi semua yang diniati kan gitu. Orang kurus di dolto, semua pendukungnya ini dari saya lingkungi. Jadi anak saya tak berarti bakul tahu tu motor, motor ni ada bakul ya dihitung, ya dihitung. Tapi termasuk mendukung perdagang, perdagangan. Tak pengen dihitung yo. Ya kemudian tu pun niatnya ojo tinggi nyambut, ojo tinggi bakul. Jadi ni, ni ternyata nak kena yo. Jadi ada niat untuk mendapatkan imbalan nyewa perahu, nyewa ni perahu, nyewa ni omah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyewa ni omah itu dari siapa? Tetapi dihitung. Iya, sendiri sewa kan omah itu kan orang mana ni. Ayo, kita aku sih bingung ini. Ayo. Kos-kosan menunggu kita ngitung kuih masuk regane omah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti nih yo. Sebabnya kuih ya termasuk sesuatu yang disewa, disewakan tak yo ya. Yang fasilitasi regane yang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya teko ahline lah kita wajib ya. Senang ditenang. Sak kentang pula ya pancen ngono. Biar yang bondo pernah dianaknya acara khusus kan caranya ngitung bondo dagangan. Wih modera apa itu narasumber itu dawa ngono. Jadi semua yang mendukung perdagangan sendi gaya bakul. Wala diniati pancen tukunya gaya bakul. Udah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku tahu nang kene iki makhluk diunas nggone iku ya diantarane bahas masalah pondok dagangan. Narasumbere gak iso ngono. Narasumbere gak iso ngitung apa itu, harta dagangan itu setiap akhir tahun itu sing diitung apa bingung jawabnya. Yang dihitung ini kaya badinnya selama satu tahun atau apa-apa mau pertanyaan itu nanti kok ini bakul kosmetik jadi bakul itu like, cara dihitung badinnya setahun ini ya akeh cuma nanti ke akhir tahun itu yang jenisnya orang butuh ya badin yang dipangan bentino ya, pas akhir tahun ini ya cara hitung zakat terus dihitung badin mulai awal tahun udah dihitung ya iya wajib zakat kan yang bendino kan oleh badi satu tapi habis setahun karena kan kan oleh badi satu tapi habis setahun karena kan kan telung atus bila swida ya setahun kan bilang 10 juta ya sakeh bingung narasumber ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman ternyata kan dihitung kan apa yang ada ketika akhir tahun kita ingin mengumumkan. Nah, berarti la yuk tabaru anisobia illa akhra kaun. Nah, ini kok bondo akhir tahun itu dihitung kok mencapai saat ini sok. Gitu. Itu ya baru wajib zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata jadi bondo dagangan itu angel. Maksudnya angel ngene. Lane koyo gajine pegawai barang itu sebenarnya ora wajib dijagat. Jane lek bayarane cek kumutut ya. Nang bayarane yo wae sebab apa? Ngene iku barang yang di anu iki pancen niat apa iku? Niat berdagang. Selalu niat berdagang. Pegawai itu niat adol apa ya terus ya, pegawai kan kerja dok, gak kerja kan gak dia kan gak jual jasa pedagang kan terus jadi gak aneh entah, selama 24 jam selama anak sembutuh umpamanya ya, dia tetap melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Tekniku mawon ngitungnya setahun di bisa orang tiap bulan sak meneh kok lah tahun mentani akhir tahun abot ya, abot itu karena dihitung kan bayarannya di total ada kan ya cara akhir tahun ya entek itu ya, karena bayaran seterakhir tok ya mungkin ya ora wonge ora nyimpen. Bismillahirrahmanirrahim. Angel jadi cara lek ngarani zakat gaji ini pegawai ki angel dimasukkan kategori dijaro. Syaratnya ini pak harus diniati diangkat terus. Terus mana bondo kui ora didadek ini emas utawa perak. Sebaliknya didadek ini emas utawa perak, itu malah zakatnya orang malah bahan zakat dijaro, jadi zakatnya emas perak. Dijaronya putus. Ala ya nabdo imam malu dan selama satu tahun ini ya selama satu tahun di tengah-tengah itu bondone orang berkurang sangka nisabe emas. Umpamanya di tengah-tengah tahun itu dituku wong ngantek entek sak menumbane ya pedot tahun. Kaule tak kenari kau itu entek kenapa di tengah-tengah tahun itu dagangannya entek dituku wong. Gak sampai sak iso. Biasa naik itu sebenarnya kurang paham yo. Belajar di mana untuk rumit deh. Wa malu saksa ini utai bondone wong loro.
kholito kholito ini kang campur karune muayanaini kang den tentu kholito kholito ini kang campur karune muayanaini kang den tentu untuk agi au kulato uta pira-pira campuran kadzalika kaya mungkin mengkono sahso ini asala sata kelawan telu aksara fa aksara mongko luwih akeh iku ida iftala to nalikane campur apa malul sahso ini au iftala tu utawa campur apa asala sata fa aksara ini sobit ing dalem nisab min jinsin saking jenis wa ini talafa senajan beda apa anau pernone walau waira masia masiatin senajan liyane kaya kewan au fi aqalla uta ing dalem gedhe min yusangking nisab wa li ahadi malan iku tetep salah siji ne kedue salah siji ne sahso ini wong loro isok bunuh taisa isok walau bidhom walau bi walau yudhimu senajan ngumpul lagi sopo akad enak guna ya ueng ingmal mustara ki maring kangden sekutu aki bisa dikonihim kelawan syaratnya anaknya kulatok iku min ahli zakat saking ahli zakat ya kunu mongko ana apa hukmuhu hukume mal iku kamalin munfaridi kaya bondone wong siji finisab ing dalem nisab wa qadri kira-kirane kang ditentokake kata jitu mongko wajib apa zakat zakat alaihi maing atase sasa ini ka zakatul mali kaya zakate bondo alwahidi kang siji ida wujidat nalikane den temu apa surutu pira-pira syarat amarat utang wis liwat wa kamulat lan dadi sampurna apa surutul khulatoi syarate cecampuran wa ya utawi surutul khulato iku dawamu ha langgenge khulato haulan ing dalem setahun fil hauli ing dalem barantang bangsa taunan kalau malaka mengkona memiliki sapa puluh saben-saben suci memiliki arba'ina yang petang puluh apane syatan ngedusi awala muharram yang dalam kabutani bulan muharram wa kholatolan campuran campur sapa sakso ini wang lorun awala sofar yang dalam kabutani ulang sofar lam yasbut mengko ora tetep fil khawli yang dalam khawl al awali kang kauta fa yukhraju mongko ngetokake fihi ing dalem haul awal sapa apa kulun sapa kulun saben-saben suci satan ing wedhi siji tas butulan tetep apa haul ya apa kholatok fima ing dalem perkara badal kang tetep ing dalem sawise kaul awal wa ila butuhi sholahi dan maring pertelane bagus fi ghoiri yang dalam yani khawli wati hadil masrobi lan tunggalin gun ngombe gun ilman wal masrohi ngombe gun ilman wal masrohi lan gun leren asa milikan mengkulil mat'a maring panggungan wa tariquhu utawi dalane mar'a wa tariqihi mana wis wa tariqihi lan dalane mar'a fil masyiati dal rumaka wa malan perkara dosaku kang den giring apa masyiah minhu saking ma din mar'a maring kon angon wa maroji lan panggonane panggonane marwabar C
maro fiha. Ya, hak wajib ini. Wa maro fiha lan pelikungane. Apa pelikungane? Semua kayak pelikungane masyiah. Wa maro fiha lan piro-piro pelikungane masyiah. Wa mahalu malam panggonane perkara itakoda kang dadi tunggal apa nau wernane mah wa mahalu hal bihalan panggonane ngepoe masyah wa makanun lan panggonan wa maun lan banyu sukiya kang den sirami sukiya kang den gawe minum ya gawe minum apa mak sukiya kang den gawe minum ya gawe minum apa mak wa harisun lan petani wa malfakun dan tukang ngelakake tukang majang ini wa haddadun dan tukang nunduh haddadun tukang mesi wa haddadun dan tukang hasadun dan tukang panen wa hamalun dan tukang tukang usung-usung tukang memot wa hafidun dan tukang reksa wa harinun dan gon jarin po, jin po, tak ya. Jari mufisya jari. Gun garingane, wa jari nun. Mulan gun garingan, mufisya jari ing dalem. Sampai wet boko. Wa namu harisin nan tukang jogo, wa makanin nan panggonan, fi tijarotin ing dalem. Dagangan wa naf. Wanak dinan mas pira wis ngene iki. Dadi bondo sing dimiliki wong akeh kuwi padha nek bondo sing dimiliki wong siji. Nek wajib zakat ya tetep ditokne zakat. Zakat iki kan enak ta bondo sing digawe dimiliki wong akeh kaya kerja sama. Nggih. Kerja sama yo tuku wedhus urunan sret. Akhire wedhus e akeh tapi sing sing duwe wong akeh niki padha mbek sing duwe wong siji. Wong siji. Berarti dia ya tetap wajib zakat harus memenuhi syarat intinya memenuhi ini syarat-syarat itu yang membahannya biar umat malam summa innal khulatoha mongko nuri sak temen cat campur campuran khiltota ya khiltota siati ing dalam rumah kan jadi kewana dicampur ikutu vidu maedaya bo khiltoh tafifan ingin tengahki ka'arba'ina kaya petang puluh apa ini satan kudusi dimisliha kelawan umpamani arba'in watah kilangan ngebotaki ka'isrina kaya rompuluh dimisliha kelawan umpamani rompuluh tadi gini dicampuri kadang enteng kadang abot contohnya enteng ini wong lurun di petang puluh didadaknya si siji zakatnya siji kan loro lek wis teko 120 to iki 120 ya. Lha kan didadekne siji lagi 80. Lha lek digawe siji-siji, pomo gak dicampur kan wis 40 wajib sih. Siji sing sitok wis 40 wajib sih. Siji jagate kan kudune loro, tapi begitu dicampur malah enteng dadi siji to. Tapi yo iso ngebut nih, contohnya duwe 20 dicampur wajib zakat kudu sih. Siji kudune kan lek 20 gak wajib ya. Wa tahfifan lan ngentengake ala hadima ing atase salah sijine sahsaini dhuwur mau wa tahkila lan ngepotake ala akhori ing atase liyane karbaina kaya 40 diisrina kelawan 20 kadang ya ngabotne liyane ngentengne liyane kaya iki contohnya, setahun 20, setahun 20 sing 20 kabutan kan sebabnya dia aslinya orang wajib zakat tapi begitu dicampur, ya wajib zakat berarti kan malah urunan separuh dan sing 20 malah enteng dia kudunya zakat siji malah zakat separuh tapi ya nah, wakot malam terkadang orang maidai ya boh hiltoh
Syai'an kaya swa'in syai'an ing suci-suci kami atin kaya satus bim sedia kelawan padanya satus. Satus di Jakarta bro? Suci-suci tak dicampur, tadi ronga rongatus. Rongatus di Jakarta bro? Loh? Loh. Lagi podon duwe satus, podon duwe satus. Iki ranak sing enteng, ranak sing abot. Podon kan wong duwe satu zakate sih, si jin duwe satu zakate sih, si ngetokne loro to ya. Begitu dicampur ning zakate ya panggah lho. Loro. Wa fi ghairi halan ing dalem yani masyah. La tufidu ora maida ya pokil toh ila taqila ange ngebotake. Tapi lek sak liyane bondo apa kewan bajokoye iki lek dicampur malah abot kan. Wa idza wukisa narikane den apake apa filtah apa wairuha pailam yakun mongko lamun ora ana iku lihati nak keduwene sakso ini apa nisabun sak nisab falan zakat mongko ora ana zakat iku maujud wa in balaghahu senajan tumeka ing nisab apa majmu malihi ma kumpulane bondone sakso ini kan ifarota kaya to ijin sapa kulun si saben-saben suci bisa bahata asar kelawan pitulas wastaro kalan sekutonan sapa sakso ini wong urun visitin in dalam nem awa kholato uto campuran sapa sapa sakso ini sama niatan ilmu wasalasi nalan telung puluh apa ini Wa mayyazalan beda ake sapa sakso ini isnata ini egois kata santrane angel. Wa amal zakatul badani anapun utai zakate awak. Fa iya utawi zakatul badan iku zakatul fitri zakat fitrah. Wa yukawu langkin ucapake laha maring zakatul badan apa zakatu shaumi zakate poso. Kita fatihah kelawan nyandarake zakat di ahadi sababiha kelawan salah si jenis sebab zakat diarani zakat poso itu sebab zakat kuwi enak yang sakwese poso di sebabnya wong itu zakat fitrah ini sebabnya kan harus menemui bulan Ramadan itu poso semua wajibkan zakat. Yang kedua ya apa ge? Nemoni Ramadan yang kedua nemoni akhir Ramadan. Malam terakhir. Wa zakatul fitri fitrati utai zakat wa zakat fitrati an zakat fitrah bil ha'i kelawan hak bil idofatin bayani kelawan idofat idofat nyandarake nerake awalal ma'alal lami itu ingatasi maknane lak awalal maknan lami itu ingatasi maknane lak hai ilkoti tebesi kedatian di makna anna haqan makna saat temani zakatul badan dan zakat fitrah men iku tuzaki bersihake apa zakat tuzaki bersihake apa zakat an-nafsa in awak tamna lan munda apa zakat amalaha ing amale mundaake apa zakat amalaha ing amale amale nafsu kudune amale zakat wa sadaqatal badan lan sadaqah ing awak. Wabila khobarilan itu tetap indah menghadis anna hau tadau anna anna utai zakat fitrah ni iku toharotun nuca'ake iku toharotun so'imi nuca'ake wongkang boso minallahwi sangkain anggura-anggura warofatilan gunum Allah wa anna sa'uma Ramadona saat temani poso Ramadon iku mu'allah pun den gantungake daina sama indalam antarani langit wal ardilan bumi la yurfa'u radin angkat apa saumu Ramadan
illa bi zakatil fitri angin kelawan zakat fitrah. Jadi ini hadis yang terangin zakat. Zakat itu ngersi wong sing koso sangka anggur-angguran. Jadi nganggur itu kan celo. Maksudnya celo ini ngene lho, wong koso ini anggur-angguran melakukan sesuatu sing gak enak manfaat, manfaate. Gue nganggur ini ya, elek itu. Apa mana sesuatu yang bermaksiat. Gunung Molo itu nalika poso itu ya. Elek ora poso elek apa mana poso. Nah itu dibersihkan dengan cara dibayar zakat. Atau memang poso itu ora diangkat mana ya, ora diangkat ke pemeriksaan Gusti Allah. Nek urung dibayari zakat fitrah setelah ini. Mutawakifun tegese dadi kandhek apa tamamu sawabihi sempurnane ganjarane saum illa biha angin kelawan. Maksudnya ngene di dindekne antara langit lan bumi. Ganjaran iku ora sempurna nek durung dibayari zakat. Wallahu a'lam. Miskin, amil, itu saya. Nah, jarak malam itu bisa. Iya berdua. Do, tak boleh sayang. Karena ukuran itu senyalone kan basnas. Iya, jadi basnas itu kau apa ya? Amil, cara panitia. Itu kau lah ya. Sentang ucap basnas, misal ngolak basnas. Basnas tak boleh cukup badi. Kecuali dia ngambil atas nama amil. Kan kantor itu dus pak. Iya, kawan Ronald. Sapi, sapi